ini udah oke. Okay. Ini lagi apa? Jangan. Ini tu gambar ni, Tan Sri Elias. Ini ya, tu yang ni. Kalau nak ni ni. Ni acara apa ni bos? Tu Tomo Scout ke? Oh, Tomo Scout. Ini tengok bangunan bandar raya. Ini masa lawatan ratu-ratu dunia, Datuk Bandar. Biasa kata gambar. Ini saya. Ini bangunan di BKL yang pertama lah ni. Ini lawatan. Ini ratu ni dari mana? Tak tahu. Lupa. Ratu dunia tu world. Miss World. Ni hari apa? Bersara. Ha, nak bersara lah. Dan Tri Kamar Zaman lah. Tri Kamar saya lah. Ni dapat, ni Istana Negara. Ha, KMN. KMN. Ini, Mak Kuasa. Ini semua ni, Mak Kuasa lah ni. Ni Mak Kuasa lah. Dari penguasa. Di lantai. Dia pernah sihat ke tu dulu? Tak ada. Malachi. Tan Sri Kamarul Zaman. Ini pun. Sama lah. Ini pun. 5 tahun ni tak ingat. Ini. Sofi. Nordin. Kenal Sofi ni di mana? Ha? Kenal Sofi ni. Dia tak, saya tak kenal dia. Dia dulu di Ami. Aha. Saya jemput dia datang duduk masuk bandar raya. Dia dulu Ami bahagian ni kot. Apa tak tahu. Dia ni MP. Military police. Ini gambar ni lah. Ini hari penguasa kan ni. Hari penguasa. Ini gambar Elias lah kalau you nak ambil gambar ke. Ini. Ini yang apa tu. Yang Sri Ali Omar. Gambar yang bos tak jempat lah kan. Yang biaru. Ah, tak ada. Zaman kegemilangan di BKL lah. Cik Ali Omar. Betul, pergi Las Vegas. Oh, Disneyland. Bos tak belilah. Tak belilah. Tak kumpul. Ni. Australia. Australia. Ha, Australia. Yang ni? Yang ni tak ingat tu Istanbul ke mana. Tuh, tak nampak tu dia. Ini Paris. Ini Switzerland. Switzerland tu Istanbul. Istanbul. Las Vegas. Las Vegas ni tempat berjudi lah. Australia. Itulah. Yang jendela tu tingkap lah. Mana ni? Dah ini. Bukan, tak tahu tak kawan bagi lu. Ni, bukan ni kat ni. Lalu ke Indonesia. Cermin, tak tahu, tak ingat lah. 20 tahun lah. Ini gambar Mekah. Tak nak buat lah. Yang ni beli kat sini. Haa. Dah beli sana lah. Oh. Beli dekat Kaabah ni. Dekat Mekah. Haa. Balik frame lah. Oh ya. Yeah. Yang di sini ada yang daripada luar negara? Tak ada. Tak ada. Ini yeah. Macam collection je lah. Collection orang kahwin. Orang kahwin. Apa-apa orang bagi. Macam main dulu saya main golf lah. Ni tak main dah.
Bos nak main kau kan? Nak main. Berapa yang dekat kan? Tak tahulah, lama dah. Dia punya set pun dah tak ada dah. Oh. Beri cawang lah. Oh, yang tinggal dan Sri Amin yang main kau kan? Ha. Saya dulu duduk main kat Templar, Subang. Oh, Templar kan? Hmm. Dah buat rumah lah sekarang. Subang. Subang Golf Club kan? Ha. Hmm. KGPA. Templar tu yang dia ada dua, Jepun ada. Hmm. KGPA. KGPA. Ha. So ada apa-apa lagi? Lebih ni. Jokowi. Berapa? 63.9. 63.9 dekat 63 lah. 64 lah tu, 63.9. Dia lah tolak tu sikit, ha. Pakai tu. Ha. 63 lah tu. Hmm. 63 kaji, okey lah. Okey dah. Alhamdulillah. Tak, not very heavy. Dia makan lagi? Dah lah. Makanlah bos. Saya minta diri lah. Hmm. Tu saya punya semangat saya punya office. Office Jabatan Taman masa tu. Oh, masa tu. Ha. Lepas tu Bandaraya lah ni, dulu depan Bandaraya tu ada restoran rakyat. Makan pagi seorang RM1 je. Zaman tu lah. Zaman tu. Lepas tu di jalan jalan Parlimen tu. Sana ada pokok-pokok pines kan. Dulu pokok ni, pokok palm. Pokok palm ni dia straight daun. Lepas tu saya yang cadang suruh kita buah pokok ni cantik. Sampai sekarang lah. Lepas tu saya kini ni Bandaraya ni dia terpaksa berhadapan dengan banyak masalah. Masalah pertama trafik. Trafik banyak. Lepas tu orang luar pun banyak. Penjaja pun dah banyak. Kawasan-kawasan yang dulu kita tak sangka ada orang, dah ramai orang. Kawasan perubahan pun baru banyak. Macam ni kawasan Bandaraya kat dulu ni. Ini projek Genting Kelang dia panggil. PJK kan. Lepas tu kita harap akan datang Bandaraya ni akan terus majulah dengan mempunyai pemimpin atau ketua-ketua yang begitu advance pemikirannya untuk memajukan lagi, membersihkan lagi tempat, mencantikkan dengan pokok-pokok indah dan sebagainya. Kita tahu ibu kota, mana-mana ibu kota di negara adalah menjadi tempat pelancong. Semua orang kalau nak pergi ke negeri, ke China, mesti nak pergi ke mana? Beijing. Kalau nak pergi ke Indonesia, mesti mana? Pergi Jakarta. Itulah, semua pilih yang ibu negara lah untuk melawat. Itu saja yang saya berpendapat. Inugerah kebesaran tak banyak mana sangat lah. Saya dapat KMN lah. Itu saja. Aktiviti semasa bersara ni saya tak buat banyak-banyak. Dulu saya dapat buat perniagaan sendirilah. Perniagaan kapak di IGN dan sebagainya. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang ni saya aktif dalam politik sikit lah. Sorry lah nak cakap kan. Saya pengurusi tetap UMNO Section 6 lah. Lepas tu saya juga jadi timbalan untuk pengurusi je. Alhamdulillah lah, pasal pencen tu, so bila saya dah tak ada sekarang, kalau umur tak panjang, sambung lah, isteri saya dapat. Jadi ke bawah ni orang yang bertuah lah, dapat pergi ke luar negara, banyak negara pergi, mungkin 40 negara Eropah. Zaman Nelly Homa lah, yang bagus sekali, dia bagus. Kalau nak pergi, dia nak pergi seorang. Ya, tak lagi kita bawa yang lain-lain sama, bagi dia orang tengok luar negara banyak kemajuan macam mana. Itulah merata dah pergi tu. Pergi sampai ke Mexico. Pergi Hollywood. Mana kalau bos pergi tu, landscape ke boleh di... Yalah, tahulah. Implement lah di Kuala Lumpur kan. Itulah yang dia suruh kita pergi tu. Macam pembedayaan pun mungkin boleh ambil penari-penari daripada sana kan. Penari-penari. Penari kan. Itulah pengalaman seronok juga. Bandaraya ni memberi saya banyak pengalaman dan banyak ingatan lah. Banyak sejarah. Mungkin pegawai yang terbaru ni dah kurang lah kot. Nah, tak tahulah. Kalau kurang jalan, mungkin bergantung kepada ketua. Kalau ketua apa macam Datuk Bandar tu, dia punya fikiran macam Tan Sri Elias, memang best lah. Ketua satu yang duduk bajet tu. Bajet lah. Ada slow sekarang kan.
Tapi bandar raya tak bantu duit banyak tu. Bilion-bilion setahun berapa dapat tu collect daripada ni ni. Itu yang PTD macam kurang senang lah. Ya, ya. Senang pasal bandar raya duit tak luar. Pasal apa? Dia tiap tahun rumah naik. Ha, lagi banyak rumah, lagi banyak pembangunan, lagi banyak lah. Ni duk bayar assessment setahun. Kalau sekarang tak silap saya, Maybank yang jalan Pudu tu. Bandar raya punya? 4 juta dia bayar cukai pintu. Ha, tu lah. Dulu saya dengar Leo Ma cakap kan, 4 juta dia kata. Really? Yang duit banyak bandar raya. Kalau macam KSCC tu, tak tahu berapa juta. Itulah. 10 juta. Pasal apa dia nak maintain Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya, nak besarkan jalan, traffic light lah, semua ni, semua duit tu ya. Mana nak mari duit kan? Tu nak bayar gaji kaki tangan berapa? Dekat 20,000 orang tu. Kan? DBL. Rata. Lepas tu, enforcement tiang malam kerja. Nak jaga ni datang asing lah, karaoke lah, BRO lah. Sekarang ni masalah pendatang asing, masalah wanita ni kan, daripada negara yang datang selalu lah, Indonesia dengan Thailand yang banyak, Filipin sikit ya. Oh, yang daripada Uzbek jarang sangat, jarang kan. Yang